Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Yusuf Ali. Hari ini saya ada di terminal Bungur Rasi ya. Ini pas ada Sugeng Rahayu Surabaya Cilacap berangkat ini. Terlihat kondisi penumpangnya penuh di dalam, teman-teman. Hari ini weekend ya, tanggal 6 November, hari Sabtu. Wah, keren itu. Ayo teman-teman, ikuti terus channel saya. Kita pantau kondisi terminal Bungur Rasi di momen weekend ini. Sepertinya ramai penumpangnya. Jangan lupa yang belum subscribe, minta tolong subscribe, di like, di share, di komen. Jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi di setiap ada update video terbaru dari channel saya. Sip, ayo teman-teman jangan kemana-mana ya. Nah, buat teman-teman yang akan ke Semarang ini via Solo, Eka cepat berangkat ini teman-teman. Surabaya, Solo, Semarang. Di belakangnya itu ada Mira yang mau ke Nganjuk, Madiun, Ngawi. Ini Miranya penuh penumpangnya itu teman-teman. Tuh. Ini Eka-nya juga penuh ini penumpangnya ini. Wah, keren ya. Penumpangnya ramai banget ini. Kalau weekend gini ya, panen, kru-krunya panen. Pukul 17.50 buat teman-teman yang akan ke Jember menggunakan armada Batas, ini ada laju ya. Anak lanang. Wah, ini armada ya, armada baru teman-teman, boys banget ini ya. Dijamin nyaman perjalanan ke Surabaya, Probolinggo, Lumajang, Jember nih. Keren armadanya, mantap. Yang mau ke Tulungagung teman-teman, ini ada Harapan Jaya Patas. Wah, 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 penumpangnya lihat itu teman-teman. Dari yang paling depan sampai tengah, sampai paling belakang, yang berdiri mantap. Surabaya Tulungagung ya, dengan spesial harga Rp30.000. Teman-teman, ini PO Bagong ya. Ini Tulungagung via arteri, non-tol. Penumpangnya juga penuh itu. M Trans teman-teman, ini dari Magetan ya, jurusan Denpasar. Penumpangnya juga penuh itu teman-teman. Mantul. Putra Mandiri teman-teman, ini Surabaya Semarang ya, via jalur tengah lewat Cepu. Tuh, penumpangnya ramai ya teman-teman ya. Ini pemain baru tapi sudah mulai dikenal ini. Penumpangnya semakin meningkat terus ya. Keren, sukses Putra Mandiri. Sugeng Rahayu teman-teman, Surabaya Solo Semarang ya, hasil dari biasa via Karangjati. Ini tepat pukul 17.08. Penumpangnya ramai sekali itu. Bagong, masih tarif biasa via tol. Surabaya Kediri Tulungagung, lihat itu teman-teman, penumpangnya lu. Banyakan yang berdiri kayaknya itu sama yang duduk. Wais. Wow, wow, wow. Mantap. Harapan Jaya teman-teman, Patas, lihat itu penumpangnya. Masya Allah. Full sampai berdesak-desakan yang berdiri. Waduh, banyaknya yang berdiri itu sama yang duduk. Keren. Harapan Jaya Patas Surabaya Tulungagung ya, dengan special price Rp30.000. Akas teman-teman, ekonomi AC tarif biasa ya, Madura Muncar ini. Ini langsung lewat jalur bebas ya menuju Probolinggo. Wah, yang mau ke Muncar nih, ini jam 17.11 ya. Keren busnya ya, AC tarif biasa itu. Akas NR Patas jurusan Madura. Ini di belakangnya itu Restu Panda jurusan Ponorogo ya, Patas ya. Nih penumpangnya Akas NR penuh. Nih Restu Panda jurusan Ponorogo penuh. Wah, keren ini. Oh, mantap. Nih teman-teman, artisnya Sugeng Rahayu ya.
Surabaya, Madiun, Solo, Jogja. Asik hari biasa. Tepat pukul 17.15 menit itu penumpangnya full berdiri teman-teman di dalam ya. Wah, banyak banget tuh yang berdiri itu. Mantap. Pukul 17.17 menit teman-teman. Sugeng Rahayu, Surabaya, Solo, Jogja, Tasik, Bandung berangkat. Sampai kursi ekstra paling depan ya terisi juga full, keren. Ramai sekali ini, 4 bus keluar berbarengan. Pukul 17.21 menit teman-teman yang mau ke Jember. Ada Mila Sejahtera, Patah Surabaya Probolinggo Jember. Tuh penumpangnya ramai sekali itu teman-teman. Mira teman-teman, asik tarik biasa ya. Wah ini keren ini. Knalpotnya meraung-raung. Wah penumpangnya sampai berdiri loh. Wah mantep ini. Panen. Ayo undang digas, undang digas. Yang mau ke Banyuwangi via Situbondo, yang mau ke Kraksan, ke Paiton, nah ini ada Akas 4 ini. Asik tarik biasa ya. Pukul 17.23 menit. Harapan Jaya AC ekonomi teman-teman. Surabaya Tulungagung ya. Ini non tol, nggak lewat tol ini teman-teman. Tuh penumpangnya juga penuh itu. Sampai ada yang berdiri. Mantep. Restu Panda teman-teman, Patas ya, jurusan Madiun Ponorogo. Penumpangnya penuh nih teman-teman. Tuh lihat tuh, panen ya hari ini ya. Wah keren. Mira teman-teman, hasil tarif biasa. Surabaya Nganjuk Madiun Ngawi Solo Jogja. Penumpangnya penuh itu teman-teman. Mantap. Pukul 17.35 menit. Havana Patas Surabaya Malang teman-teman, langsung via Tol Karanglo. Penumpangnya penuh itu. Wah, langsung gaspol. Putra Dewantara Ayu. Ada yang berangkat jam segini, jurusan mana ini? Ini dari Malang teman-teman, jurusan Cirebon. Yang akan ke Jember dengan kelas Patas ini adalah Ju, pukul 17.41 menit. Surabaya Jember. Yang mau ke Probolinggo, yang mau ke Lumajang, nah itu di belakangnya ada Bagong. Surabaya Tulungagung via tol. Waduh penumpangnya tuh lihat luar biasa. Banyakan yang berdiri tuh sama yang duduk. Keren. Mira yang akan ke Jombang, Manjuk, Madiun, Ngawi, Solo, Jogja ya. Asik tarik biasa. Wah penumpangnya juga penuhnya teman-teman. Weekend-weekend ramai-ramai panen. Mantap. Yang akan ke Malang, ini ada Restu Panda ya. Ekonomi AC via Tol Panjang. Tol Panjang turun Tol Taman Dayu. Tuh penumpangnya ramai penuh teman-teman.
yang akan ke Jepara. Ini ada Jaya Utama Indo Patas, tepat pukul 17.45 ya berangkat ini, meninggalkan Terminal Bungur Asih. Yang akan ke Magelang teman-teman, ini ada Eka Cepat ya, pukul 17.46 nih, berangkat dengan kondisi penumpang penuh teman-teman, dari ujung depan sampai ujung belakang terisi semuanya seatnya. Wah keren, Surabaya Solo Jogja Magelang ya, Eka Cepat, mantap. Yang mau ke Bojonegoro itu ada Bang Omas, masih standby di tempat ngetem ya, nunggu tambahan penumpang. Terus selanjutnya itu Restu Panda itu Ponorogo, itu Watas Ponorogo, Watas Malang apa Ponorogo itu ya, Watas Malang itu sepertinya. Iya, Batas Malang itu Restu Panda. Yang akan ke Pacitan, ini ada Aneka Jaya teman-teman, tepat pukul 17.50, kondisi penumpangnya penuh sampai ada yang berdiri itu di dalam. Surabaya Ponorogo Pacitan, Aneka Jaya, AC tarif biasa. Yang akan ke Nganjuk, Madiun Solo Jogja, ada Mira AC tarif biasa, tepat pukul 17.50, berangkat dengan kondisi penumpang penuh ini, yang masih bertambah lagi. Nah itu di belakangnya ada Restu Panda, itu Patas Ponorogo itu nih, merahnya penuh, Restu Panda Patas Ponorogonya penuh. Wah keren, malam minggu dengan suasana yang semangat ya, karena penumpangnya ramai. Teman-teman, ini pukul 17.52 ya. Harapan Jaya setari biasa via tol berangkat. Lihat itu kondisi penumpangnya teman-teman. Aduh, berdiri rapat. Dari ujung depan sampai ujung belakang yang berdiri. Sian, mantep tenan. Pukul 17.52 teman-teman, Harapan Jaya Patas Surabaya Tulungagung. Wah, lihat itu kondisi penumpangnya, berdiri dari ujung depan sampai ujung belakang itu teman-teman. Patas loh ya ini ya, keren banget. Wah mantap, selamat buat kru, ramai, rezeki lancar.